yang merupakan desa Simacem, Bekerah, dan Sukameriah. Sedangkan yang ada di tepat di depan mulut kawah yaitu desa Beras Tepu, Gambar, dan Guru Kinayan. Dan juga terdapat beberapa desa yang terkena imbas abu vulkanik cukup parah yaitu desa Sukanalu, Namantaran, dan Sukandemi. Sementara itu dampak dari abu vulkanik ini juga berimbas pada sektor pariwisata yaitu dengan berkurangnya atau menurun drastisnya kedatangan wisatawan ke Kabupaten Karo dan khususnya hunian yang ada di Kota Brastagi. Seperti yang dialami beberapa hotel di Kota Brastagi ini, tingkat kunjungan menurun drastis hingga 60%. Hal ini disebabkan para tamu membatalkan reservasinya akibat seperti yang dialami beberapa hotel di Kota Brastagi ini. Tingkat kunjungan menurun drastis hingga 60%. Hal ini disebabkan para tamu membatalkan reservasinya akibat seperti yang dialami beberapa hotel di Kota Brastagi ini. Tingkat kunjungan menurun drastis hingga 60%. Hal ini disebabkan para tamu membatalkan reservasinya akibat Fazilah Irinisa melaporkan langsung dari Karo, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Ya betul. Tidak hanya dari tingkat hunian pariwisata tapi juga dari ekspor buah-buahan. Kasih kembali dengan informasi apa? Ada informasi referensi film-film menarik yang sedang hit saat ini. Office, ya. Biasa hari Jumat ya, referensi Anda untuk menonton film bersama pasangan Anda. Kalau ada keluarga, kalau ada pasangan. Kita lihat ya. Tetap-tetap ya, selamat jadi pariwara berikut ini. Saya menonton ini, ada dua. Didukung oleh yang mengatur keuangan di rumah tangga kamu siapa? Aku yang mengelola dan aku selalu memposkan pada kewajiban terlebih dahulu. Sekolah anak-anak, investasi, tabungan, asuransi itu semuanya dulu diberesin baru udah kita mikirin foya-foya.